Tim evakuasi dari Sumatera Orang Hutan Conservation Program SOCP dari Medan dan Banda Aceh serta Yayasan Ekosistem Lestari YEL Alubili mengevakuasi seekor orang hutan yang terjebak di area perkebunan kelapa sawit di Desa Semayam, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nakan Raya. Orang hutan yang diperkirakan berusia 5 tahun ini bertahan hidup di beberapa pepohonan di ladang warga yang belum dialihfungsikan. Kondisinya kekurangan makanan. Petugas harus menembakkan obat bius untuk melumpuhkan orang hutan tersebut. Selanjutnya, hewan dilindungi ini direlokasi ke Canto, Aceh Besar. SOCP membangun kawasan lepas liar orang hutan di Cagar Alam Canto sejak tahun 2010 lalu. Sekitar 100-an lebih orang hutan telah dilepas liarkan di kawasan itu. Dari Nagan Raya, Khairir Mahyudin melaporkan untuk Aceh Video. Dosis, dosis.